Pihak kepolisian menyampaikan fakta baru terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Lesti Kejora. Rupanya Lesti Kejora diam-diam sudah sering mengalami KDRT oleh Rizky Bilar sang suami. Namun selama ini Lesti Kejora memilih memendamnya. Puncak prahara rumah tangga Lesti dan Bilar justru berujung pada laporan polisi yang dilayangkan pada Rabu 28 September lalu. Menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan, Bilar pernah melempar istrinya itu dengan bola biliar. Menurutnya aksi itu terlalu berbahaya. Beruntung lemparan biliar meleset. Selain itu, Kombes Pol Endra Zulpan juga menyampaikan bahwa hasil visum Lesti Kejora telah keluar. Zulpan lantas menjelaskan beberapa hasil visum rumah sakit yang dijalani Lesti Kejora. Salah satu dampak dari KDRT di mana Lesti mengalami luka memar dan bengkak di bagian tangan hingga leher akibat benturan benda tumpul. Tidak hanya itu, ada gangguan fungsi leher yang bermasalah. Namun Zulpan tidak dapat menjelaskan lebih lanjut terkait hasil visum Lesti Kejora tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!